Yo, hello guys. Yo guys, guys. Oke, jadi di video kali ini gue akan menceritakan bagaimana gue tertarik ke dunia YouTube ini. Nah, oke. Ya, ini semua bermula saat teman gue yang bernama Japar. Dia berencana akan membuat channel YouTube yang bernama Kurogami2210 dengan konten Minecraft. Nah, semenjak hari itu, gue dan temen gue yang lain, yaitu Noval, juga tertarik untuk mencoba nge-YouTube. Akhirnya, gue membuat channel YouTube dengan nama Taufik Ismail dengan konten Minecraft. Teman gue juga membuat channel yaitu Novalixius dengan konten yang sama yaitu Minecraft. Seiring dengan berlarinya waktu, gue menyadari, oh ternyata nama Taufik Ismail itu udah banyak cuy. Dan gue susah mencari channel gue sendiri cuy. Kalau di search di YouTube atau di Google, gak akan ketemu-ketemu cuy. Setelah itu, gue berinisiatif mengganti nama channel YouTube gue. Jadi, Taufik Ionko. Ternyata hasilnya sama aja teman-teman. Susah dicari. Setelah gue coba dengan nama Taufik Ionko aja, tanpa aja, akhirnya gampang dicarinya teman-teman. Tinggal ditulis aja di YouTube atau di Google Taufik Ionko, tanpa aja ya. Itu akan muncul channel gue langsung coy. Oke. Masalah tentang nama clear, selesai. Waktu terus berlari. Gila. Gue happy-happy aja dengan konten Minecraft. Walaupun view-nya dikit, teman-teman. Ya, tapi gak apa-apa. Itu masih gak masalah buat gue. Selagi gue menikmati prosesnya. Nah, baru-baru ini sekitar 2 bulan yang lalu. Gila gak tuh? Baru-baru ini sama dengan 2 bulan yang lalu. Ada-ada aja. Minecraft gue itu jadi nge-lag coy. Nge-lagnya itu pas di recordnya. Kalau gak di record, Minecraftnya lancar. Dan itu membuat gue jenuh coy. Akhirnya gue pikir-pikir dan pikir-pikir. Mau buat konten apa ya? Dan gue udah coba re-upload video Mobile Legend. MOBA kok plagiat? Emang iya, emang gak hoki. Sama aja view-nya dikit ya. Dan jeng 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 jeng. Apaan sih gak jelas? Ya, gue mencoba buat animasi. And ini adalah animasi pertama gue ya guys. Jadi mohon maaf atas kelebihan yang gue tampilkan. Kelebihan, gila, kelebihan matamu. Oke, sekian dulu cerita gue waktu awal-awal tertarik untuk nge-YouTube. And bye.